Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara mengubah suara notifikasi. Nah, jadi apabila ada suara notifikasi dari aplikasi ataupun dari SMS ya, seperti itu. Nah, di sini untuk cara mengubahnya cukup mudah. Oke, di sini saya menggunakan HP Vivo T1 5G ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Vivo seri lainnya, nah bisa juga kalian simak video ini, mungkin caranya sama saja. Oke, di sini langsung kita buka pengaturan. Kita scroll ke bawah ya. Kemudian kita cari yang namanya suara. Nah, setelah di bagian suara, di sini kita cari yang namanya ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya, kalau nada dering nih dan nada notifikasi, yaitu nada dering notifikasi dan juga nada pesan. Nah, kalau pesannya seperti SMS dari kartu ya, seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengubah nada pesan ya. Ini sangat banyak sekali. Bisa kalian sesuaikan ya, nanti tinggal pilih saja yang mana. Nah, kemudian kalau untuk nada dering notifikasi, ini seperti kayak aplikasi apalah gitu ya. Kalau misalnya ada masuk, nanti suaranya bakalan kita settingnya di sini ya. Nah, kalau misalnya Shopee atau Tokopedia sih, dia khusus gitu ya. Tapi kalau aplikasi lain kan belum ada. Nah, di sini kita tekan. Nah, di sini sangat banyak sekali juga ya pilihan nada dari notifikasinya atau suara notifikasinya. Nah, di sini tinggal kalian sesuaikan saja ya. Nah, misalnya saya menggunakan yang ini. Nah, kemudian tekan kembali. Nah, maka itu sudah berhasil. Begitu juga dengan nada pesan, nada pesan SMS. Nah, kita tekan kembali. Nah, maka itu sudah berhasil. Oke, kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.